Aku sama sekali gak takut-takutin kamu, cuman aku khawatirnya. Anak kamu itu yang jadi sasarannya. Mereka mau melenyapkan anak kamu, Demeta. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa, Mas. Aku takut sama ancaman menantu aku. Karena aku yakin ancaman dia tuh gak main-main. Dan aku juga yakin dia pasti akan marah besar kalau sampai aku lapor polisi. Karena kan dia pasti ketakutan kalau sampai bisnis kotornya diketahui dan diacak-acak sama polisi. Oh, gini-gini. Apa mungkin anak kamu itu mengetahui sesuatu? Maksudnya kayak gimana, Mas? Iya, seperti rahasia besar yang seharusnya anak kamu itu gak perlu tahu. Atau mungkin ada rahasia besar yang bisa menghancurkan perusahaannya Gani secara keseluruhan. Dan ya Allah. Gini-gini. Maaf ya. Aku sama sekali gak takut-takutin kamu, cuman aku khawatirnya. Anak kamu itu yang jadi sasarannya. Mereka mau melenyapkan anak kamu, Demeta. Ya ampun. Kenapa aku sama sekali gak kepikiran soal itu? Padahal ini sangat mungkin bisa terjadi. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah, aku benar-benar gak kepikiran. Apa jangan-jangan memang menantuku yang sengaja menyingkirkan anakku ya, Mas? Udah-udah, kamu gak usah mikirin macam-macam dulu deh, Meta. Aku akan segera ketemu sama Gani. Aku akan bicarakan masalah ini baik-baik sama dia. Enggak, Mas. Mas, tolong tahan dulu, Mas. Tolong pikirkan baik-baik. Aku takut nanti ini efeknya jadi buruk untuk anak dan cucuku. Aku yakin dia pasti akan marah besar. Dan aku juga takut kalau sampai dia marah. Mas kan tahu sekarang psikologi dia sedang terganggu karena kehilangan anak dan cucuku. Kalau sampai dia macam-macam nanti yang kena imbas anak dan cucuku, Mas. Ya udah, kamu tenang aja. Serahkan semua masalah ini sama saya. Nanti saya ngurus. Ya? Aku gak mungkin bisa tenang, Mas. Aku memang cuma bisa minta tolong sama Allah juga sama Mas. Tolong, Mas, bantu aku cari jalan keluarnya. Aku gak mau terjadi apa-apa sama anak dan cucuku. Sebagai orang tua pasti Mas tahu apa yang aku rasain. Apalagi aku sebagai seorang ibu. Aku gak mungkin tenang sampai aku melihat anak dan cucuku semuanya baik-baik aja, Mas. Aku mohon tolongin aku ya, Mas.